Di video kali ini kita akan melihat beberapa serangan terbaik dari teman klan kita yang ada di CRG Indo pada saat saya live streaming di Facebook. Jadi simak terus strateginya berikut ini. Woi, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan deh kalian. Oke, kita lihat serangan dari Auliarus dan dia mengawali serangan dari atas menggunakan Queen Wall di sini. Oke, kita lihat serangannya. Diturunkan Arthur Queen-nya, turunkan Red Spell di sana, langsung Red Spell diturunkan untuk mengamankan Arthur Queen-nya. Baby Dragon diturunkan di sana untuk jebakannya pedih sekali Baby Dragon-nya di sini. Oke, masih berusaha Arthur Queen-nya menjangkau tonalnya. Oke, sekarang castle-nya juga pas keluar. Free spell diturunkan, poison spell lagi diturunkan di sana. Kita lihat Mas Bersal ya rusak di sini. Bencana baunya belum. Oke, poison spell-nya sudah berfungsi ini di bagian bawah rupanya, diturunkan para kelompokan tanpa berhenti. Kemudian pas keluar tangannya mineral trader-nya sudah diturunkan di bagian kanan. Kita lihat di sini. Mulai masuk di sebelah kiri di Free Spell untuk menyelamatkan Archer Queen-nya, diturunkan Red Spell juga di sana. Red Spell mengamankan pasukan utamanya di bagian kanan, berusaha masuk. Semoga saya lihat tidak bergetar di sini. Red Spell diturunkan. Oke, 42% masih belum mendapatkan 2 bintang. Komprador bantuan yang sudah nilai langsung ability Grand Warden-nya 53%. Sahar serpunya mati di sebagian atas, healernya meralih ke mineral tradernya di bagian tengah 61%. Masih berusaha di bagian tengah, berbahaya, masih ada ketabel di sana, belum dihancurkan sama sekali. Ability Royal Champion-nya digunakan di sana 72% tradernya. Aduh, multi target lagi di sana, lawan berbahaya sekali di sini. Dan wadahnya masih mengikuti minernya di bagian tengah. Royal Champion-nya masuk di area Inferno. Multi targetnya masih cukup banyak, waktunya 54 detik lagi. Wizard-nya berusaha membantu di bagian area luar. Masih bisa kita lihat Royal Champion-nya belum mati sama sekali, padahal tinggal sedikit darahnya. Wow, luar biasa sekali, 93%, 95%. Ini akan menjadi bintang 3 yang pertama. Dan wadidaw, luar biasa serangan dari Aulia Rustam 00. Kita lihat serangan dari Diet 007. Serangan kedua dari Diet 007 di sini menggunakan balon untuk mengalihkan jebakan. Tentunya sudah keluar jebakan balonnya di sana. Red Spell diturunkan untuk mengamankan Arthur Queen-nya. Free Spell 99%. Kita lihat ketapelnya, ketapel lagi, exponya sudah hancur. Oke, Red Spell sudah diturunkan di sana untuk melindungi Archer Queen-nya tetap bertahan karena menghadapi Barbar King-nya di sana. Dan tentunya satu expo darat di sana cukup berbahaya ya. Jadi dia mengamankan Archer Queen-nya, menurunkan Wallbreaker di sana, membuka jalan menuju ke area tengah, tapi dihadapkan dengan Inferno single target yang cukup berbahaya, langsung ditembaki oleh Archer Queen-nya. 19% di sini, masih aman-aman saja, diturunkan Barbang King dan barak penghubungannya di sebelah kanan. Kita lihat Mineral Credan-nya mulai bergerak di sana. Archer Queen-nya juga mulai menggerogoti town hall-nya di sana. Kita lihat 31% tercipta, masih berusaha Archer Queen-nya menghajar town hall-nya. Free spell di area town hall-nya supaya tidak terlalu berefek ke arah Archer Queen-nya. Cukup berbahaya satu bintang di sini. Ada ketapelnya di bagian atas, healing spellnya di sana diturunkan. Kita lihat ada bomb tower langsung meledak, bomb towernya ketapel juga, isikan castle-nya mulai keluar. Ability Archer Queen-nya sudah digunakan di sana, free spell sudah habis. Tentunya Archer Queen-nya akan mati terkena Inferno single target. Nah, kita menuju ke bagian atas. Grand Warden-nya sudah digunakan ability-nya di sana, tapi masih cukup rawan di sini karena masih ada 2 Inferno single target ya. Di sana 66%, masih berusaha Diet 007 70%. Healer-nya malah ke miner-nya di sana, Lapaho-nya pecah jadi Lapopap, cukup menjadi ancaman di sana. Hawk Rider-nya sisa 1.
dan habis juga Hogredannya, minernya masih ada beberapa di sini, tapi sepertinya terancam. Oh, ada juga di atas cukup banyak ya, kita lihat apakah ini bisa, karena di sini ada ketapel yang cukup berbahaya, satu lagi ketapelnya. Tapi tenang saja, masih ada Royal Champion ability-nya belum digunakan di sana, langsung digunakan 92% menghadapi sesama Royal Champion. Di sini kita lihat ketapelnya juga mengancam, satu wizard juga mengganggu di sana, 94% Mas bersaha, dua lagi pertahanannya. 96% kita lihat satu lagi wizard towernya, dan wow, berhasil 99%. Wadidaw, luar biasa serangan dari Dire 007 di sini, berhasil meretakkan dari pertahanan dari Hopoong. Luar biasa serangannya ya. Kita lihat serangannya menggunakan Minar dan Hook Rider, dia menggunakan Yeti ya. Kita lihat serangannya, dia menggunakan Yeti, menurunkan gempa di bagian tengah, membuka jalan di bagian tengah di sana. Apa yang akan dilakukan selanjutnya di sini? Oke, Yetinya di pojok kiri kanan diturunkan masing-masing satu, dan Witch-nya juga masing-masing satu. Oke, di bagian tengah langsung nyambur aja. Oke. Oh, dia pakai Super Archer ya. Lock Launcher juga diturunkan di sana. Grand Warden Archer Queen langsung di bagian tengah membuka jalan menggunakan Lock Launcher. Apakah pasukannya bisa masuk ke dalam di sini? Cukup rawan ya kalau seperti ini jalannya. Kita lihat Red Spell-nya diturunkan di sana. Isikan kastanya keluar Free Spell di bagian tonalnya. Apakah tonalnya bisa hancur, dihancurkan oleh Lock Launcher? Oh, mengganggu juga ini. Kita lihat Royal Champion-nya mulai diturunkan di bagian kanan. Tonalnya sudah hancur, sudah masuk di dalam. Free Spell diturunkan di area X-Bow-nya. Royal Champion-nya masih bisa bertahan di sana. Sudah beli itu tadi. Oke. Skeleton Spell diturunkan. Cukup unik serangannya di sini. Wow, luar biasa serangan dari Alintar di sini. Kita lihat Skeleton Spell diturunkan untuk melindungi Royal Champion-nya tetap bertahan. Apa yang terjadi? 69%. Oh, ini pertama kalinya saya lihat strategi yang sangat luar biasa seperti ini. 78% cerdik sekali dia melindungi Royal Champion-nya menggunakan Skeleton Spell-nya, tapi ternyata sudah ditargetkan duluan oleh Wizard Tower-nya tadi. 84% masih ada ability Archer Queen-nya dan satu Red Spell-nya. OP sekali strateginya. Saya mau coba juga seperti ini. Kita lihat 89% Red Spell diturunkan di sana. Oh, luar biasa serangan dari Alintar mengajar base pertahanan dari Sakura. Wah, kena tornado 99% ability Archer Queen-nya. Wadidaw, berhasil diletakkan oleh Halilintar. Luar biasa serangannya ya. Nah, itulah tadi beberapa serangan dari teman clan kita yang bisa berhasil meretakkan base pertahanan dari musuhnya. Jika kalian berminat juga ingin masuk channel YouTube ataupun di live streaming saat menyerang, bisa langsung join di Clan CRG Indo. Ya, siapa tahu ya kalian bisa. Semoga aja. Karena di sini masih sangat banyak slotnya, masih ada 7 slot. Siapa tahu kalian berminat, ya silakan join aja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Baik kalian yang belum, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye bye.